lagi menyimpan bijak belanja. Bahagian satu. Cobalah ambil. Fizan, Main, korang tak apa-apa? Aku tak ada apa-apa. Apa hal dengan kau? Entahlah. Tiba-tiba berani rosak pula. Teruknya basikal aku. Banyak nak kena baiki ni. Sianya, Sian. Alah, beli lagi basikal baru. Kau kan entah payung. Daddy boleh belikan. Huh. Eh, kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Ada. Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Aku nak beli basikal baru dan canggih. Nanti korang tengoklah basikal aku. Mak Yu, beli basikal barulah. Ini basikal sudah buruk, Ma. Kau pun mesti banyak duit. Kau kan meniaga. Betul. Tapi aku tak nak habiskan dengan berbelanja duit yang susah payah aku usahakan. Baik aku simpan. Ada duit mestilah belanja. Buat apa nak simpan? Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh. Kena simpan. Tolong kawan. Aku kaya. Kenapa duduk sendiri itu? Aku banyak duit. Tengok. Kau dapat. Sabutan bertuah. Banyak duit dia. Dia mana cabutan bertuah? Apa? Nak main cabutan bertuah? Macam Fizi, senang je dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Betul-betul-betul. Nanti boleh beli basikal. Cabutan bertuah tak menjamin apa-apa. Kalau tak bertuah, apa pun tak dapat. Jadi macam mana? Sibuk ke? Tak adalah sangat. Ada apa-apa yang nak tolong? Ada? Pergi halau ayam-ayam tu masuk ubat. Terima kasihlah. Nak upah? Kenapa ni? Tadi tolong Atuk buat kerja. Tapi dia tak bagi upah pun. Nama pun tolong.
Tak malu minta upah. Susah nak dapat duit. Kan bagus kalau duit jatuh dari langit. Korang ada nampak rainbow? Eh, Uncang Atuk. Nasib baik jumpa balik. Atuk punya ke? Iya. Si rainbow bawa lari tadi. Oh. Wah, kayalah Atuk. Banyak duit dalam Uncang tu. Mestilah. Duit ni hasil dari jual telur ayam. Oh. Nak kaya bukan senang. Kena rajin dan kuat usaha. Ha, dengar tu. Dengar. Macam mana kita nak cari dia pokek? Macam kawan-kawan. Aku selebriti YouTube. Aku muat naik video, dapat duit. Aku hari-hari menyaga ayam RM2. Sentiasa ada duit. Saya tolong mama saya jual pokok bunga di pasar minggu. Dapat duit. Aku juga tolong mama jual kuih. Dapat duit. Saya jual pedut. Tak ada orang beli. Jadi, saya tak ada duit. Aku memang tak ada duit. Tapi, Ehsan selalu belanja. Macam mana ni? Akak tahu macam mana. Apa dia? Sini. Dia tak sabar nak tunggu esok. Bukan main bersiap. Nak batik sayur je kot. Dah, pergi cepat. Beli tomato dek. Ipin? Atuk. Tinggal ni je.
Atuk beli semua. Sama-sama. Penatnya. Ya, nak cari duit bukan senang. Kena kerja kuat. Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, akan nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan dulu sebelum belanja. Lepas tu kena fikir nak belanja untuk keperluan atau kehendak. Nah, akak simpan dah. Ipin, Ipin. Apa? Akak! Kita orang beli ni dengan duit tadi. Kita orang nak buat lukisan. Nak jual. Kalau untung, bertambah lagi duit. Ha, inilah opah kata tadi. Belanja untuk keperluan. Pandai adik-adik akak. Satu pelaburan yang bijak. Rajin menyimpan, bijak belanja. Ipin, Ipin! Korang, marilah tengok ni. Nak beli tak? Korang jual lukisan? Ada ke orang nak beli? Bukan cantik pun. Lukisan apa ni? Tak faham. Aku boleh lukis lagi cantik. Kau rasa kan? Apa ni kau ni? Jual apa ni? Atuk-atuk, beli yang ni. Wah, cantiknya rainbow. Berapa ringgit? RM1 tu. RM1 Ipin, RM1 Upin. Di luar, kita boleh meniaga dalam talian. Tak ada orang beli pun. Ish, sabarlah. Baru je letak. Niaga dalam talian dapat jual lagi banyak. Macam mana akak tahu semua ni? Hai, akak engkau kan usahawan berjaya. Mestilah kena belajar dan ambil tahu cara terkini orang berniaga. Betul. Sekarang semuanya digital. Senang. Jadi duitnya mana? Masuk bank lah. Alah, Mail pun simpan duit dalam bantal peluk je. Mana boleh? Kalau bantal atau rumah terbakar, macam mana? Cepat.
Bagus. Akak laburkan semua duit dalam amanah saham. Ia boleh bertambah sebab boleh bagi dividen dan bonus setiap tahun. Dividen tu apa? Dividen tu macam kita labur duit kat sini. Ia diniagakan dan buat untung. Ia kongsi dengan kita. Jadi duit kita orang kat situ dah bertambah banyaklah. Iya. Duit raya, duit tabungan korang, semua akak laburkan dalam unit amanah ni. Ia untuk kegunaan masa depan seperti masuk universiti, beli rumah, pergi jalan-jalan dan juga untuk guna masa kecemasan. Betul. Jadi laburlah untuk masa depan. Nak tengok duit simpanan korang pun senang. Tak perlu susah-susah pergi bank. Semua di hujung jari. Klik-klik aja. Nah tengok. Wah, banyaknya. Untung simpan sini. Kak, kita orang nak basikal baru. Upin, Ipin dah usaha dapatkan duit. Dah simpan dan melabur. Sekarang nak belanja beli basikal. Boleh. Kak, yang ni simpan, yang ni pula dermakan. Wah, baiknya adik-adik akak. Ingat nak kongsi rezeki. Saham akhiratlah tu. Bagus cucu opah. Rajin menyimpan, bijak belanja dan berhati mulia. Orang yang suka menderma akan bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Selamat pagi.
Ini komik siapa? Tak ada siapa punya ke? Kita orang punya, cikgu. Oh, murid-murid semua suka baca komik ni? Suka, cikgu? Saya suka baca semua komik. Saya pun. Bagus tu. Suka membaca. Lagi bagus kalau hari-hari membaca. Bukan komik je, tapi buku-buku lain juga. Macam saya, semua buku saya suka baca. Hari-hari, kalau ada masa, saya mesti baca. Buku sekolah pun saya baca. Eleh, buku sekolah semua orang memang kena baca. Adeh. Kalau macam tu, maknanya hobi Mimi membacalah. Hobi? Hobi itu apa? Hobi? Oh, tak tahu ya. Hobi itu adalah perkara berfaedah yang dilakukan untuk isi masa lapang. Kalau main bola? Baca pun tu? Berniaga, menari, cikgu, ambil foto gimana? Ya. Semua tu adalah hobi. Kalau dibuat pada masa lapang dan berfaedah. Makan pun? Ya ke? Makan bukan hobi. Ia adalah satu keperluan. Kalau tak makan, kita kelaparan. Tapi kalau suka memasak, itu adalah satu hobi. Sebab ada faedahnya. Faedah? Faham? Faham, cikgu. Mimi, hobi dia membaca. Faedahnya, Mimi semakin bijak. Devi pula, hobi dia menari. Dapat sihatkan badan. Hobi Susanti pula, tangkap gambar. Faedahnya, boleh buatkan hangai. Betul. Kak Ros pula, lukis komik. Berfaedah sebab... Kak dapat jual komik, dapat duit. Yelah, kita pun dapat baca komik. Betul. Apa? Akak nyanyi tak sedap? Suka hatilah. Hobi akak. Tapi, apa faedahnya? Faedahnya, akak terhibur. Apa faedah memasak? Hai, takkan tu tak boleh fikir sendiri? Akak! Oi, apa pasal gelap ni? Mental lampu pecah. Jangan bising-bising. Saya dan Susanti sedang membaca. Okey, minta maaf. Kita orang tak... Korang baca buku cerita apa? Buku cerita rakyat. Marilah baca sama-sama. Ingatkan baca buku sekolah. Kalau bacakan kuat-kuat, boleh kita orang dengar. Betul tu. Tak payah kita orang baca sendiri. Mana boleh macam tu? Buku sekolah baca sendirilah. Baru boleh pandai. Main saja tau. Aku baca sendiri tak pandai-pandai pun. Kau baca sekali je mana boleh pandai. Mesti baca hari-hari. Betul. Sebab tu cikgu suruh jadikan membaca sebagai hobi. Tepi! Ayah, bising lagi. Aku sakitnya. Kau ni kenapa tak break? Break basikal aku rosak. Maaflah. Ish. Kesian. Boleh ke tu? Boleh. Dah siap. Mail,
Cuba gayuh. Hmm. Baik tu. Hati-hati, Mari. Terima kasih, Atok. Lepas ni, boleh bawa laju-laju. Eh, jangan macam tu. Bawa biar berhemah. Biar lambat. Asalkan selamat. Dengar tu, Main. Main-main je, Tok. Makan. Makan kenyang. Anaklah ayam. Ha, kau berdua tak ada kerja? Huh? Ada. Nak cari hobi untuk isi masa lapang. Nah, bagi ayam makan. Ambillah. Bagi ayam makan, hobi tu tu. Bukan. Tapi apa salahnya tolong atuk? Dapat pahala. Fizi, nak naik tak? Nak, nak! Terima kasih, Rai! Naik, basikal! Korang main, makan, tidur. Buang masa. Tak buang masa, Kak. Ada, Faidah. Main. Boleh keluar peluh, badan jadi sihat. Tidur. Buat kita segar bila bangun pagi. Makan bukan hobi. Itu keperluan. Kalau tak makan, kita mati. Itu pun tak tahu. Yelah tu. Bertuah pula budak. Apa yang jatuh tu? Nak roboh rumah? Malah lari ya. Itulah hobi saya. Terima kasih. Bagus ini. Ihsan, kamu pula cerita. Daddy saya suka makan. Sebab tu saya pun suka makan. Jadi... Huh? Makan bukan hobi. Tahu. Dengarlah dulu. Teruskan, Ihsan. Jadi, Daddy selalu masak. Sebab tu saya pun suka masak. Lama-lama, memasak jadi hobi saya. Apa Pak Ida memasak? Dapat makan. Ihsan. Kalau masak makanan sendiri, ia lebih sihat dan jimat perbelanjaan. Betul. Daddy pun cakap macam tu. Dah. Terima kasih, Ihsan. Mail, kamu pula. Pergi depan. Dulu saya pemalu. Iya ke, Mail? Iya, tak tipu.
Satu hari itu, Mak suruh tolong dia berniaga. Mak kata nak tarik orang beli ayam, kena jerit. RM2, RM2, RM2. Pertama kali, rasa takut. Dua kali, malu-malu. RM2, RM2, RM2. RM2, RM2, RM2. Kali ketiga, terus dapat jual dan dapat duit. Terima kasih. Seronok. Dari hari itu, berniaga terus jadi hobi saya. Dari cerita Mail tadi, selain dapat jual dan dapat duit, apa lagi faedah yang Mail dapat dari hobi berniaga? Siapa boleh jawab? Saya tahu. Mail jadi seorang yang tak malu. Kenapa? Salah kah? Nenek, salah tu tidak. Tapi ayat tu tak betul. Mail bukan jadi seorang yang tak malu. Tapi dia jadi seorang yang berani dan yakin dengan diri. Sama lah. Tak malu. Upin, Ipin, siapa nak cerita dulu? Sama-samalah cikgu. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Ceritalah cepat. Apa orang kurang? Tiap-tiap hari, kita orang akan pergi rumah itu. Kita orang akan tolong kusir telur ayam. Bagi ayam makan. Baiki reban ayam. Sebenarnya bukan hobi. Menolong orang adalah satu kewajipan. Jadi, kita orang tak ada hobi? Aku tahu apa hobi korang. Apa?